Sepatu basah yang dipakai berulang-ulang akan menyebabkan bau tidak sedap, bahkan iritasi kulit. Bagaimanakah cara mengatasinya? Bisa merendam kaki yang terinfeksi dengan infeksi jamur atau kutu air dengan larutan tea tree oil. Kebersihan gigi dan mulut berkaitan dengan munculnya gangguan kesehatan tubuh. Lalu bagaimana cara membersihkan gigi dan mulut yang tepat? Yaitu mengunyah permen karet, ya. Jaga kebersihan gigi dengan menggunakan benang gigi. Nah. Seperti ini, masuk ke sela-sela, ya. Seperti ini. Nah. Semua akan dikupas tuntas hanya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Ini sekarang ini kan musim pancaroba ya. Kadang hujan, kadang kering, kadang hujan, kadang kering. Itu kadang-kadang kalau kita keluar rumah itu tidak sengaja kita kena hujan. Terus sepatunya kita jadi basah. Tapi kita harus tetap pakai karena kita masih kerja. Tidak sempat ganti. Tapi itu biasanya setelah kita pakai satu hari itu pas kita buka kaki gatal-gatal. Dan ini sekarang sering terjadi sama saya. Makanya ini saya mau tanya-tanya juga dulu di Dr. Oz Indonesia ini. Saya mau tanya sama Dr. Reisa, sama Dr. Andi juga. Hari ini mereka akan membahas masalah seperti ini. Kita langsung sambut saja. Ini dia Dr. Reisa dan Dr. Andi. Wah, terima kasih banyak Ari. Ari ini kamu jadi dokter ya Ari? Iya, ya? Saya mau jadi dokter. Kita mau bahas penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit. Semoga kamu nggak bukan yang kena penyakitnya ya. Iya, tapi saya juga curiga sebenarnya jangan sampai saya diundang di sini untuk sebagai model sebagai penyakitnya gitu ya. Karena topiknya terkutuk air. Iya, bukti bahwa penyakit itu ada bahaya ini. Bahaya, jangan dong. Yang pasti kalau misalnya nih, tadi kan kamu bilang musim pancaroba, sepatunya basah, musim tiba-tiba hujan. Gatal-gatal. Iya. Terus ternyata kena penyakit apa tuh yang paling ditakutkan, paling sering apa tuh? Penyakit biasanya itu kan kutu air kayak yang kutu paling air. Iya pensiun kebing kan kutu air ya. Ada yang pernah punya pengalaman kena kutu air kakinya? Ada ya. Pernah. Wow, ternyata tadi, banyak ibu-ibu juga. Ibu-ibu suka nyuci nih biasanya nih. Iya benar. Tapi ibu-ibu kenapa jawab pernahnya kayak gitu ya? Seperti itu sebuah prestasi gitu. Bukan Bu ya. Itu curhatan hati oh, iya, maksudnya. Hati gitu, curcol iya. Ibu-ibunya. Kalau gitu kita langsung ngobrol aja sambil duduk ya. Oh, biar lebih enak ya. Yuk. Silakan. Ari. Saya di sini. Iya dong. Diapit Ari. Iya ada. Wah, kalau ngomongin soal kutu air, mungkin buat sebagian orang, kutu air itu kan penyakit yang kalau kita berhubungan sama air aja. Iya. Nah, padahal bukan begitu ya, Dokter Andi ya. Padahal bukan soal begitu, karena ternyata sebenarnya bisa juga disebabkan karena kita memakai misalkan alas kaki yang basah, lembab, bisa sepatu, ya. Bisa sendal. Nah, karena jamur itu suka di lingkungan yang lembab, itulah bisa timbullah kutu air. Kutu air. Nah, memang nih di badan kita tuh sebenarnya memang ada jamurnya. Jamurnya ada, cuma karena dia dikasih lingkungan yang sangat lembab, di mana dia tuh jadi lebih enak gitu berkembangnya. Malah berkembang ya. Akhirnya malah bertambah banyak jumlahnya, dan itu bisa mengakibatkan gangguan. Kayak misalnya tuh infeksi jamur itu. Jamur ini sendiri juga biasanya kita punya istilah medisnya nih, yaitu tinea pedis atau athlete's foot. Kaki atlet, kaki atlet, iya. Justru dia olahragawan ya, iya. Maksudnya kenapa? Karena kalau atlet kan banyak berkeringat tuh, nah karena menyebabkan si sepatunya itu menjadi lembab. Dengan lembabnya dari keringat itu pun bisa menyebabkan timbulnya pertumbuhan jamur yang berlebihan itu juga. Nah, buat Anda yang penasaran sebenarnya mungkin belum pernah nih mengalami kutu air seperti apa, saya ada gambaran nih untuk Anda. Ini dia. Nah, ini diari. Itu dia, itu salah satu contoh dari kutu air, begitu juga yang ada di sela-sela jari, biasanya dia lokasinya ada di bagian yang memang bersentuhan langsung dengan air. Ya. Kemudian ada di bagian jari kaki bawah juga, kaki. Seperti itu. Dan jamur ini memang keluhan utamanya adalah selain bentuknya yang seperti bersisik seperti itu, ya, ada yang berwarna putih, bahkan sampai kemerahan, gitu. Ada juga yang akhirnya bisa mengakibatkan pembengkakan. Pembengkakan dan areanya itu adalah di sini aja nih, ini kita lihat. Nah, pembengkakan kenapa? Karena dia bisa menyebar dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jadi areanya ini biasanya memang di bagian bawah kaki. Itu dia, dan di sela-sela. Separah ini ya? Iya, betul. Biasanya di sela-sela kaki ya, karena memang ya itu tadi, karena jamur suka dengan lingkungan yang lembab, yang hangat, pengap. Ya, jadi sering sekali ya di sela-sela itu kan karena
biasanya lembab di situ, basah selalu ya. Betul. Tadi Ari kan bilang pernah ngalamin yang kayak gitu. Sampai sekarang sih belum sih. Enggak lah, jangan lah. Iya, maksudnya tapi kalau kemarin pernah. Kemarin pernah. Iya, pas syuting di hutan gitu kan. Oh. Terus hujan. Oh iya iya. Bisa. Kita kan mau ganti enggak sempat pulang. Hmm. Terus masih tetap harus lanjut pakai sepatu yang sama dong ya. Iya benar. Nah, itu biasanya jadi itu jadi kenain, tapi kalau sekarang sih aman. Cuman kukunya aja yang belum dipotong. Aman. Tapi aman, enggak ada sih, enggak ada mesti. Enggak ada kuku kaki, sehat enggak ada. Sekarang. Enggak ada jamurnya sih ini. Cuman kalau sekalinya waktu itu kena di hutan itu, sakit gatal. Begitu ya, panas. Iya, panas terus bener. Apalagi kalau makin kena air itu kan kita karena gatal, terus karena panas kan kita mungkin ingin cepat-cepat bersihkan kan. Jadi kita kasih kena air, justru setelah itu malah dia tambah panas ya, tambah sakit ya. Kita cuci gitu. Iya, betul. Apa mungkin ada pengobatannya atau apa bagaimana gitu? Maksudnya iya, biar dia perihnya hilang begitu, gatalnya hilang. Jadi memang keluhan utamanya pasti gatal kalau jamur itu ya. Hmm. Kemudian karena namanya juga infeksi, infeksi mau bakteri, jamur, dan lain sebagainya, pasti akan menimbulkan rasa panas dan juga nyeri. Betul. Jadi kalau misalnya Anda mengalami keluhan seperti itu nih, ya yang pertama kita harus identifikasi dulu, ini termasuk infeksi apa. Kalau memang sudah terpastikan nih, ini adalah penyebabnya jamur, itu ada obatnya. Obat khususnya juga nggak sembarangan ya dok. Betul, ya? Khusus untuk mengandalkan si daerah yang ada jamurnya itu. Jadi kita ada salepnya, salep untuk mengobati supaya jamurnya nggak bertambah banyak dan bahkan berkurang jumlahnya. Dan salep ini nggak bisa dipakai sebentar. Oh harus continue gitu, harus continue. Jangka panjang. Betul, jamur itu termasuk penyakit yang susah banget sembuhnya, jadi nggak bisa dalam waktu singkat langsung hilang begitu aja. Paling nggak nih, bahkan bisa mencapai 3-4 minggu, bahkan ada yang sampai 6 minggu. Nah ini kita mau kasih tips nih dari Dokter Os Indonesia, cara membunuh jamur itu atau kutu air dan mencegah penyebarannya. Nah mau tahu nggak nih? Ibu-ibu mau tahu? Nah, ibu tahu minyak pohon teh? Tea tree oil? Biasanya buat apa tuh? Jerawat. Bisa buat jerawat atau kalau ada inflamasi kan dioles ya. Nah jadi ibu dan pemirsa di rumah nih ya, bisa merendam kaki yang terinfeksi dengan infeksi jamur atau kutu air dengan larutan tea tree oil dan garam dapur. Ya, jadi direndam aja kakinya. Nah itu akan membantu membunuh jamur dan mencegah penyebarannya gitu. Terus setelah itu biasanya kulitnya tuh agak kering-kering tuh. Kayak bersisik gitu. Bersisik, habis pakai minyak itu. Setelah habis pakai larutan tersebut, nah itu bisa kita gunakan batu apung. Batu apung itu digosokkan, tapi jangan keras-keras ya, ibu-ibu ya. Lembut aja, pelan-pelan karena kalau terlalu keras nanti takutnya jadi luka, terkupas jadi luka. Jadi nanti timbul masalah baru takutnya ya. Terus jangan lupa setelah itu dikeringkan dengan handuk yang bersih ya. Ini menarik ini dok, karena kita saya juga dulu waktu di kampung itu kalau di pantai itu kita main air mandi laut itu biasanya kita memang ambil batu apung itu untuk gosok-gosok kulit, gosok-gosok kaki. Untuk kulit mati gitu kan. Katanya sih dipercaya apa orang-orang kampung bilang itu bisa memperhalus kulit. Ternyata betul juga secara emang iya benar. Ya. Tapi kan itu kalau sudah terjadi ya. Kalau sudah terjadi, kalau misalnya untuk mencegah biar kita tidak kena kutu air itu bagaimana kira-kira itu? Jadi kita bisa mencegah sama dengan selalu mencuci kaki kita dengan air dan sabun setiap hari. Nah ini satu lagi nih yang suka lupa. Biasanya kita habis mandi, udah cuci kaki, pakai sabun, udah bersih, tapi dikeringkannya yang tidak sempurna. Tidak sempurna. Khususnya tuh biasanya di sela-sela jari kaki tuh. Itu, makanya kalau andukan sampai ke ujung kaki, Bu. Betul. Di sela-selanya harus benar-benar kering. Harus jangan kering, cuma keset-keset bagian bawahnya aja. Biasanya kan cuma habis yang ditinggal, bener nggak? Suka gitu tuh. Terus satu lagi nih, Ari juga nih harus diingat. Kaos kakinya harus pakai yang tipis, jangan terlalu tipis tuh biasanya tuh bisa cepat itu apa? Harus yang tipis. Harus yang tipis justru kalau yang terlalu tebal nanti malah bisa menyebabkan lembabnya tinggi ya, jadi infeksi jamurnya bisa timbul. Dan yang pasti harus sering ganti. Sering ganti nih, Ari udah berapa lama nih nggak ganti? Baru ganti seminggu lalu. tapi itu apa menarik ya maksudnya? Berarti kaos kaki itu yang bagus yang tipis justru ya. Yang tipis. Karena kan, yang bahannya katu. Iya, kita bahannya. Saya kalau beli kaos kaki itu lihat, wah ini tebal ini. Wah, pasti bagus ini. Padahal ternyata justru kalau tebal terus bahannya tebal, tidak wool misalnya atau nilon. Betul. Kan kurang lembab, menyerap. Jadi kalau berkeringat justru numpuk di dalam. Numpuk di dalam. Gitu. Akhirnya di dalam yang keringetan ya enggak terserap ke
kaos kakinya. Apalagi kalau kaos kakinya lagi ganti seminggu, udah mulai bau, nah itu udah tanda-tanda tuh bisa timbul jamur atau kutu air. Apalagi kalau pakainya sepatu terus yang ketutup terus jarang dibuka. Makanya kalau bagi Anda di rumah juga nih, kalau sering beraktivitas terutama menggunakan sepatu yang tertutup atau mungkin yang sedang bekerja di kantor, nah sekali-sekali waktu duduk di mejanya sepatunya dibuka, kaos kakinya dibuka, jangan seharian. Betul. Supaya tidak lembab ya. Supaya nggak lembab. Baik, itu tadi informasi tentang kutu air. Semoga bermanfaat. Saat lagi masih banyak tips menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Dokter Os. Jaga kebersihan gigi, jauhkan Anda dari penyakit berbahaya. Jangan lupa menyikat gigi. Berapa kali Bu sehari? Dua kali gimana Dokter Andi? Dua kali sehari benar. Tahu kapan dua kalinya?